Oke, selamat sore. Sini bisa kita lihat ya soal UMPN tahun 2016 ya. Lingkaran L berpusat di M jika D suatu titik berpanjangan garis tengah AB sedemikian sehingga garis singgung DC pada lingkaran L membentuk sudut DBC 10 derajat maka sudut CAB adalah. Jadi ini bisa kita selesaikan ya. Jadi caranya ini kita gambar dulu lingkaran ya, lingkaran misalnya ini pusatnya tadi M ya, kemudian garis tengahnya itu AB ya, kemudian kita perpanjang ini maka dia itulah kita buat titik D. Nah kemudian katanya sebenarnya si garis singgung DC, nah ini kita misalkan ini garis singgung ya, garis singgung sini C maka terbentuk sudut BDC. Nah, BDC ini dia ya. Ini BDC. Nah, jadi yang ditanya adalah sudut CAB ya. CAB. Jadi ini kita CAB berarti kita ini ya. Maka ini kita tarik ya, ini tegak lurus ya. Oke. Jadi ini katanya sudutnya 10 derajat ya. Berarti ini bisa kita peroleh. Nah, jadi sudut dari ini kita di M ya. Maka yang ditanya adalah sudut CAB yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat yaitu busur BC. Maka sudut ya, sudut CMD itu sama dengan 180 dikurang dengan 100 ya. Maka dia akan diperoleh 80 derajat. Nah, itu dia. Jadi ini sudutnya 80 derajat gitu. Berarti ingat sudut CAB itu sama dengan setengah dari sudut pusat yaitu setengah dari 80 derajat, maka itu adalah 40 derajat. Oke. Jadi jawabannya adalah bola. Sekian dan terima kasih.